Mr. Delight. Berarti kita masih hidup. No! Kabur! Masih hidup, guys! Pikir-pikir ya, guys! Ini makannya bocil, guys. Kana! No! Did I knock him out? No! Kaget. Halo, guys! Balik lagi dengan Pak Jumbo di sini. Dan Mama Cil di sini. Kali ini, Pak Jumbo bareng Mama Cil mau ngajakin kalian untuk nge-react video terbaru dari Poppy Playtime Chapter Kanban Fanmade. Yeay! Pak Cukup udah cek ya guys, ternyata ada yang baru dan di sini sangat-sangat membagongkan guys. Wah, katanya kita bakal bertemu sama Mr. Delight. Mr. Delight. Mr. Delight ini dia suaminya Miss Delight atau pacarnya atau teman kerjanya. Tapi kenapa sama-sama Delight ya? Delight. Penasaran banget ini yang gameplay ke-6 ya, jadi kita bakal lihat dulu dari gameplay ke-4. Karena kemarin tuh Bang Cupu agak lupa kita dikejar-kejar sama Piki. Sama siapa? Piki kalau nggak salah ya. Piki. Yang kita lari naik kereta itu guys. Kita bakal lihat sama-sama deh. Sebelum mulai makanya pastikan pencet dulu tombol like-nya buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Makin seru aja nih guys dan bikin penasaran ya. Kisahnya ini kayaknya lebih seru daripada game aslinya nanti. Iya. Karena nanti nunggu game aslinya keburu tumir. Lama gitu. Banget soalnya. 5 tahun kali guys. Yaudah kita langsung lihat aja ya guys ya. Oke, jadi di sini kita lagi nyasar. Kan kabur dari kejaran The Critters dan kita ternyata malah ketemu sama Piggy Piggy yang lagi lapar mau makan gitu kan. I'm starving. Kita dikejar. Oke guys, kita harus masuk. Tutup. Oke, kita harus tenang. Gimana caranya kita kabur dari Piggy di sini, guys? Di sini ada ventilasi. Tapi kita nggak bisa masuk katanya. Cuma Poppy yang bisa masuk. Kita bisa ngintip pakai kamera CCTV, guys, yang di luar, guys. Oh, kita mau cari, guys. Oh, itu dia, guys. Piggy-Piggy-nya lagi nungguin kalian, guys. Begitu keluar langsung dicaplok ya. Iya. We still need an escape route. Look, there's an empty train. We can use it to escape. Ada kereta di situ, guys. And you try to distract Piggy Piggy while I'm boarding train? Sebentar. Apa cuy? Ini apa nama mereknya? Salumagung, hah? Salumagung. Hah? Ini merek TV-nya loh. Galumagung apa Salumagung? Salampung itu Salampung. Jadi Agung ini kayaknya. Oke, kita kabur ya, guys. Go! Jadi tadi itu si Piggy-Piggy-nya itu dialihin pakai lampu, guys, dan kita harus kabur. No! No! Tutup! Set! Tapi dia bisa robos. Dia main terabas aja, guys, kayak babi, guys. Namanya juga Piggy-Piggy ya, si babi. Tapi yang Bang Cupu bikin bingung ya. Apa? Harusnya kan kalau babi itu kan gemuk ya. Kayak Chapikster itu kan dia gemuk kan. Ini kenapa kurus jadi kurang karena makan udah ya? Diserap cuy sama catnip. Oh, gak serep kebagian makan kali dia Mama Cil. Oke guys, kita mau jadi makanan pertamanya guys. Gak mau aku guys. Kalian aja, aku gak mau. Kabur. Wow. Poppy mana cuy Poppy? Poppy-nya di depan Mama Cil. Kita kan ikut di belakang loh. Ayo, kamu terlihat sangat enak katanya. Aku lapar, tapi kamu kurus katanya. Aku gak enak karena aku kurus, bener. Tapi dia jangan juga kurus, Mama Cil. Jangan makan aku, jangan. Padahal suaranya imut loh, guys, Piggy-Piggy, guys. Iya, suaranya imut. I'm salivating already. Masuk lagi, guys, set. Nah. Ini apa? Kita ayun-ayun kayak kayak Spider-Man ya cuy. Gila. Dia larinya kenceng guys karena dia masih kurus guys. Here we go, you stop. Nggak bisa, kita pindah gerbong. Oke guys, kita lari ke depan ya guys. Kalian si Poppy di depan guys. Wah. Kita mau kelempar dong. Parah. Wah.
bisa masuk ke gerbong. Finally, I got something to eat. Akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang bisa aku makan, katanya. Gak jadi. Gak dapet dong. Lari kita. Gak apa-apa, aku bakal dapetin kamu juga, katanya. Ayo, kabur. Nah, jadi di sini masalahnya itu adalah si Poppy itu ngegas keretanya itu terlalu kenceng. Oh. Tapi ketika mau direm itu remnya blong, Mama. Gak bisa direm. Nah, ini guys. Kacau banget nih endingnya sini, guys. Tapi untuk punya tangan ya yang bisa bergelantungan. Nah, dua kali kecelakaan kereta, iya, gitu kan. Sama Poppy lagi dua-duanya ya. Astaga, ini Poppy emang kayaknya bawa sial, guys ya. Oke, kita bakal lanjutin ya, guys. Gimana kecelakaan kereta? Oke, guys, kita dikejar, guys. Ini dikejar, kita pasti kejar yang tadi ya. Wow. Keretanya bisa, gerbongnya bisa gitu, cuy. Saking kerasnya si Piki. Soalnya udah digaspol sama si Poppy, Mama Cil. Kita mau kelempar, keluar. Oke. Oh, takut banget. Aku gak mau ketangkep dah. Sedikit lagi ketangkep. Nongol kepalanya, guys. Boom. Lari ke depan. Kaget. Jatuh dia, gini ya. Ya ampun, untung kita punya tangan yang dia kepleset kena gerbong yang dilepas loh. Oke, guys. Masih selamat guys di sini, guys. Oh, lepasin lagi. Iya, lepasin. Oke, guys. Oke, Poppy, bikin masalah mulu nih kerjanya. Poppy. Oke, guys, gimana nih caranya ngerem? Kayaknya nggak ngerem deh, nabrak aja. Let's try emergency one. No! Oh, beneran nabrak. Ya, beneran, cuy. Hey, can you hear me? I'm fine. I need some time to get out of here. Oh, mana Poppy? Look for a way to restore electricity. Oh, sebentar, itu ada kaset ya? Ada kaset. Itu kaset ya? Kita mau nyetak. Coba kita start. Mr. Delight, ini beneran, guys. Beneran ada. Oke, katanya kita suruh ke maintenance room dan si Mr. Delight itu di control room katanya. Kita harus mencari maintenance room supaya mengambil sumber tenaga gitu katanya ya. Ada Miss Delight tapi. Masa sih? Lah tuh tadi katanya Miss Delight baik apa aja. Sebentar, kok ada asap merah di sini, guys? Makanya kita nggak pakai gas mas. Kan kita emang nggak punya gas mas loh. Gas mas kita kan udah hancur waktu ngelawan si itu loh, catnap kalau nggak salah. Ya itu ada asap merah tapi gimana dong? Oh, di sini ternyata ada. Ini guys, kita harus pasangnya sumber energinya di sini, guys. Oh. Di maintenance room-nya. Coba bisa nggak? Sama guys, kayak di chapter ketiga ya. Kita putar-putar gitu. Putar-putar. Stop. Ah, bisa tuh. Oh, belum bisa, cuy. Harus pas itu, Mama Ci. Kalau nggak pas, nggak bisa dia. Oh, ini masih ada sih, nih, putar. Ah. Harus pas banget, guys, itu, guys. Duh, gelap banget lagi. Soalnya mati lampunya. Bang. Belum bisa lagi. Masih ada yang kurang ini, Mama Cil. Gelap banget lagi. Ini. Ah, udah tuh. Coba pasangin, guys. Gelap, guys. Shot. Ya ampun, belum sebanyak bisa. Apa sih ini? Banyak banget. Astaga, cepetan loh. Oh, ini masih salah kombinasinya. Nah, coba bisa nih kayaknya nih. Set. Nah. Kita dapat baterai. Ada baterai, cuy. Baterainya mau kita pakai buat nyalain apa nih? Lampu kali. Nah. Hidup dong sumber tenaganya, Mama Cil. Itu misi kita disuruh sama Mr. Delight nih. Iya. Makanya kayaknya kita bakal ke control room untuk nemuin si Mr. Delight. Ngomong-ngomong Mr. Delight kayaknya baik deh. Soalnya dia ngasih petunjuk ke kita loh.
supaya nyalain sumber tenaganya. Iya tuh. Sih. Kalau dari thumbnailnya juga kayaknya dia baik, guys. Coba kita lihat tapi ya, guys. Tapi belum ya. Tentu, jangan-jangan. Jangan terjebak ya. Iya, jangan-jangan. Nih ya, kalian denger ya. Tuh katanya kamu harus cari electricity, listrik-listrik gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, jadi generatornya itu mati katanya. Oh. Jadi kita harus ngidupin generatornya di maintenance room. Terus aku nunggu di control room. Oh, iya. Sebentar, ini suara siapa ya? Suara Oli bukan sih? Oli. Suara Oli ya? Oli. Katanya anak buahnya prototipe itu crawling, mereka itu di mana-mana katanya. Ah. Oh, kamu harus ngidupin emergency line, kata dia, kata emergency si Oli. Emergency line-nya yang kayak apa? Ya, itu tadi, itu yang tangan itu. Oh, iya. Nah, ini loh. Kita sambung-sambungin dulu ya. Iya, kita sambung-sambungin, guys. Suaranya Oli ya, guys, ya? Oli, beneran Oli. Soalnya kalau Poppy, suara cewek gitu. Tapi, masih mencurigakan sih. Bang Cupu itu punya teori kalau si Oli itu merupakan prototype sih. Oli, tapi kenapa si Oli selalu membantu kita ya? Jangan-jangan ada maksudnya, cuy. Oli jangan-jangan itu permainan dia ya, permainan mau mempermainkan prototipe. Kita ya sebelum nanti terakhirnya kita kena juga ditangkap juga sama iya. Dia. Bener nggak sih, guys? Kalian setuju nggak sih, guys? Menjebak teori itu. Yang mengatakan kalau Oli itu merupakan prototipe, guys. Iya. Yang setuju coba komen di bawah, guys. Oke, guys. Masih putar-putar, guys. Jangan-jangan emang menjebak ya si Oli ya, cuy. Iya, ada kemungkinan sih. Soalnya mencurigakan. Sebentar. Apa, cuy? Bentuknya aneh ya, kayak matanya di sini. Itu buat lihat, cuy, teropong. Ah, hidup, guys. Oke. Sudah dapat baterai. Oke. Kita dapat baterai terus nyalain. Nah. Wah. Nah. Ini generator cadangannya hidup, guys. Aduh, ada telepon. Ah, aku nggak ngelihat Piggy di kamera, kata dia. Berarti gitu. Berarti dia bangun dong si Piggy Pig. Tadi kan dia kan tergeletak di atas gerbong. Oh iya ya, gara-gara kecelakaan kereta tadi ya? Iya. Oh, kayaknya si Piggy Piggy itu berlari ke arah kamu sekarang, katanya gitu. Berarti kita masih... No! Ah, kabur! Masih hidup, guys, Piggy Piggy ya, guys. Tutup. Ya ampun, kuat banget, guys. Wow, dia udah ngidupin kereta. Ayo kita naik kereta. Cepat. Naik kereta lagi, guys. No. Oke. Katanya gerbong nomor 2 apa ini? Maintenance vehicle. Ini berarti masih maintenance. Enggak, kita tuh mau dari maintenance itu mau ke tempat control room sama Cie. Ke tempatnya si Mr. Delight. Naik kereta. Sebentar, jangan-jangan ini bukan suaranya si Oli, tapi suaranya Mr. Delight kali ya? Ya nggak sih? Mr. Delight. Oh, itu Poppy itu. Itu Poppy ternyata. Ada Poppy. Oh, kita. Oh, Oli benar-benar. Katanya, kamu coba matiin senternya, kita mau coba ngumpet dari kejaran si Piggy Piggy. Katanya gitu. Itu suara Oli gitu ya? Iya, itu. Oli mau ngirim bantuan katanya. I'm telling you, useless to hide. Katanya percuma kalian ngumpet, aku bisa mencium bau kalian, katanya. Bau bocil-bocil gitu katanya. Bau bocil-bocil. Hewan kan emang bisa cium ya, cuy. I won't calm down until I eat. And you smell so delicious. Wangimu sangat-sangat nikmat katanya. Beneran nih, si copot nih, ini Piggy-Piggy makannya bocil. Found you. Get him! No! Oh. Did I knock him out? No! He's the one we've been waiting for. Oh, ini guys, Mr. Delight bentuknya kayak gitu. Tapi ini enggak, mukanya lebih ramah daripada Miss Delight. Kalau Miss Delight mukanya kan soek-soek gitu loh, sobek-sobek loh. Itu kan karena udah kena pengaruh si catnip, cuy. Iya, aslinya pas di cardboard kan cantik. Oh, aslinya. Ya kan? Oh, gitu. Iya. Jadi ini baik, guys, dia, guys. Baik, ternyata, guys, dia nolongin kita, guys. Iya. Sorry about that, young man.
kita ditolong dong. Beneran dong, kita ketemu Mr. Delight, guys. Mr. Delight. Oh. Tapi kira-kira dia tuh punya maksud jahat atau enggak sih? Atau emang dia aslinya baik ya? Kayaknya baik ya. Baik ya. Beda sama si Mr. Delight. Mereka hubungannya apa sih? Mereka tuh suami istri tuh gimana sih? Enggak tahu, guys. Kita tunggu aja, guys, nanti lanjutannya ya. Kalau ada lanjutannya kita bakal ngerekam. Makanya jangan lupa pencet tombol like, subscribe juga buat ya belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.